Jawa Tengah hari ini diawali dari Kabupaten Karanganyar. Diduga kelelahan, seorang pendaki Gunung Lawu Minggu siang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia oleh warga saat mencari kayu. Pendaki yang diketahui bernama Gati Ambarwati, warga Rejo Mulyo, Kartoharjo, Madiun, Jawa Timur, saat ditemukan meninggal berada di Gerboyo sekitar puncak Gunung Lawu. Lamanya proses evakuasi terkendala karena cuaca hujan dan badai. Orang tua korban sebelumnya tidak mengira anak ketiga dari tiga bersaudara itu meninggal di atas puncak Lawu karena korban tidak punya hobi mendaki gunung. Korban diketahui meninggal setelah mendapat kabar dari tim SAR yang datang ke rumahnya pada hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anak saya itu masih foto-foto selfie sama rekan-rekan pendaki Jogja. Kemudian anak saya ditemukan lagi dalam kondisi sudah tidak ada, sudah tidak bernyawa itu jam 12.55. Tadi malam ada beberapa kendala. Tim pertama TRC saya luncurkan, menyusul-usul satu, berjumlah 12 personil. Pada malam kemarin mereka sempat break di pos 3 karena kondisi cuaca. Pada Senin pagi pukul 5, sejumlah 80 orang tim gabungan SAR serta BPBD Jawa Tengah dan Jawa Timur diberangkatkan untuk proses evakuasi korban.